Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial sekali di hari ini, ulang tahun bus besar kita, Bus Jumhari yang ke-44. Oke, sebelumnya saya selaku admin Bus Kala Official mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bus Jumhari yang ke-44. Semoga apa yang diinginkan tercapai, situ aja. Oke, okay? Amin. Kemudian di acara ulang tahun booster ini dirayakan di Kafe Lentera Abadi ya, Pak ya. Dihadiri oleh siapa aja ini, Bos? Dari teman-teman CCTV, juga saudara-saudara saya, teman-teman semualah. Alhamdulillah dari Lumajang kompak untuk meriahkan ulang tahun saya. Oke, ya siap-siap. Jadi ini ada CCTV juga ya, Pak? Iya. Dari keluarga besar, kemudian saudara-saudara. Oke. Kemudian dari teman-teman di sana, Bos, gimana, Bos? Kemarin kayaknya ramai di media sosial ini, Bos. Ya, dari teman-teman alhamdulillah. Yang mengucapkan alhamdulillah. Saya enggak bisa balas satu persatu, bukan puluhan, hampir ribuan yang mengucapkan ya. Sampai enggak bisa membalas, minta maaf. Yang enggak bisa membalas dengan apa ya, dengan kata-kata. Mudah-mudahan dengan konten ini bisa membalas teman-teman semua. Mewakili ya, Pak. Mewakili ya. Yang belum dibalas pesannya ya, bisa diwakili sekarang. Iya. 44 ya, Pak ya? 44. Menambah usia. Gini, sekarang kan Bos Trot menghandle semuanya. Nah, nanti apa ada planning untuk regenerasi lah? Jadinya ada Bos Muda. Itu apa nanti ada regenerasi? Maksudnya itu pergantian? Ya, untuk alhamdulillah Mas ya, untuk kedepannya ini, berhubung saya ini tambah tahun, tambah tua, jadi anak saya menginjak dewasa sekarang umur 22. Mulai dari kafe saya panggilkan, sampai dari pertanian di sawah, insya Allah nanti merambah ke tebu, ya insya Allah nanti lah. Kalau saya umur tua tambah tua, nanti saya pasarkan semua armada sama alat berat. Saya cukup ditambang sama proyek aja. Oke,
Oke. Gimana bos muda ini? Siap menghadapi kerasnya bisnis ini? Siap gak siap ya? Harus siap. Harus siap ya? Iya. Oke. Mulai dari kemarin pertama kali dipegangi, maksudnya dipercaya Bos Trot untuk berbisnis itu mulai apa kemarin? Awalnya itu ya kafe ini. Awal kafe ini ya? Kafe ya, setelah kafe merambat ke pertanian itu juga. Oke. Kemudian nanti siap-siap aja wis. Iya. Armada-armadanya yang dipegang. Okay. Iya, harus siap. Oke Bos, ini ngomong-ngomong armada ini, apa ada nanti rilis armada baru di spesial ulang tahun jenengan? Iya. Ini insya Allah Mas, kalau tidak ada halangan, karena spesial di ulang tahun saya ini tanggal 31 saya datangkan 2 giga. 2 giga ya? Nah, 2 giga udah kemarin udah didatengin sama dari Isuzu Astra Pasuruan Rejoso. Saya sepakat langsung saya cash 2 unit untuk tahun 2021 ini. Oke, nanti ada rilis spesial ulang tahun Big Boss kita yang ke-44. Oke, nanti kita lihat aja bagaimana nanti prosesnya maupun kehadiran armadanya nanti. Tanggal insya Allah tanggal 31 insya Allah. 30 insya Allah kalau gak ada halangan. Oke, harapannya bos muda untuk ayahandanya. Ya pokoknya doa saya itu sehat selalu, rezeki lancar, selamat dunia akhirat. Amin, 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 amin. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Yang sudah nonton video ini, doa terbaik untuk Big Boss kita, Bos Jumhari atau Bos Trot. Oke, terima kasih, sekian untuk konten kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos kecil, makan apa? Objek. Habiskan yo. Makannya banyak biar cepet gede. Nanti jadi supir. Ini istrinya sang kecil. Hadir. Hadir buat. Nah, Haji. Ini teman baik saya, admin. Oke, masuk. Badannya ini besar. Ini yang namanya Lulus Bro.